Channel, terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di videoku kali ini aku mau ngebahas salah satu sunscreen, yaitu sunscreen dari Dermalus. Ini kayaknya udah lumayan lama ya produknya. Aku juga nyobain juga bukan baru-baru ini sih, udah dari kemarin-kemarin, cuman lupa aja belum aku review. Nah, aku mau review serum. Aku mau review sunscreen ini. Oke, langsung aja. Pertama dari packagingnya, ini packagingnya dalam bentuk cup, isinya 20 gram, tutupnya diputar seperti ini ya. Ini travel friendly sih menurutku, aku suka bawa-bawa ini untuk traveling sih karena kemasannya yang menurutku gampang dibawa kemana-mana ini tadi. Terus untuk, oh ya, teksturnya itu menurutku ini termasuk tekstur seperti gel lotion sih. Dia ringan, gampang diratainnya, kemudian aku sih nggak ngerasa ada white cast-nya ya, finishnya juga lembab. Terus kulit juga kelihatan cerah dan sehat. Kalau aku pakai ini, dia juga ada efek moisturizingnya dan dia juga mengandung niacinamide 8%. Jadi aku suka sih niacinamide karena itu ngebantu aku untuk mengatasi jerawat. Makanya aku kalau jerawatan, aku suka pakai sunscreen ini. Cocok untuk kalian yang punya tipe kulit berjerawat. Aku sempat baca reviewnya beberapa orang dan mereka banyak yang bilang ini gampang peeling, tapi kok di aku sendiri enggak ya. Mungkin karena kalau pagi-pagi aku pakai skincare enggak terlalu banyak layering sih, jadi biasanya cuma langsung kayak toner. Kalau aku pengen pakai serum, aku pakai serum, tapi jarang juga aku pakai serum dan aku juga jarang pakai moisturizer, jadi langsung aku pakai sunscreen. Nah, kalau seperti itu enggak peeling sih di aku. Jadi menurutku sih peeling atau enggak tuh kadang terkadang karena kita kebanyakan layering. Kalau menurut kalian sunscreen yang kalian pakai gampang peeling, saranku sih coba jangan terlalu banyak layering skincarenya. Biasanya ntar mengurangi efek peeling. Lagi pula ini sunscreennya itu udah ada sifat melembabkan, jadi nggak perlu moisturizer sih menurutku. Tapi memang aku sendiri sih jarang pakai moisturizer ya. Aku nggak tahu kalau kalian yang punya tipe kulit kering, apakah pakai moisturizer terus pakai sunscreen atau langsung pakai sunscreen aja. Tapi kalau aku sih sejauh ini nggak pernah pakai moisturizer terus pakai sunscreen. Aku kalau pagi langsung pakai sunscreen biasanya. Next, aku mau bahas ke ingredients-nya ya. Ingredients-nya, yang pertama dia ada aqua. Next, ada niacinamide 8%. Niacinamide, anti-acne, mengontrol produksi minyak di wajah. Kemudian juga sebagai brightening agent, bisa mencerahkan atau memudarkan bekas jerawat. Selanjutnya ada siklopentasiloxan. Ini silikon, dia berfungsi sebagai emollient. Dia jadi membantu formula supaya mudah diratakan. Next ada glycerin, dia berfungsi sebagai humectant. Terus ada phenylbenzimidazole sulfonic acid, ini chemical sunscreen. Terus ada butilen glycol, yaitu pelarut. Ada propanediol humectant. Next ada potassium cetyl fosfat emulsifier. Terus ada behenil alkohol, ini emollient atau pengental. Next ada isopropyl myristat, ini suatu minyak sintetis yang berfungsi untuk penetration enhancer, jadi membantu supaya formula ini menyerap ke kulit. Terus ada phenyl trimethicone, ini silikon juga ya, emollient. Polymethyl silesquioxan, sama silikon juga, pengental. Terus ada tranexamic acid, ini mencerahkan noda kehitaman, mencerahkan dark spot. Terus ada trietil hexil hexanoin emollient.
Next ada zinc oxide. Ini mineral sunscreen yang kadang-kadang nyebabin white cast, tapi di aku sendiri enggak sih. Jadi ini hybrid ya, tadi ada chemicalnya, ada mineralnya. Next ada aluminium starch on octanil susinat. Ini sebagai pengental. Terus ada Prunus amygdalus dulcis oil. Dia sebagai smoothing dan juga moisturizing. Jadi ini cukup baik untuk kulit kering juga. Next ada vegetable oil. Dia berfungsi sebagai emolien. Ada hyaluronic acid sebagai humectant. Terus ada Cynara squalmus atau artichoke leaf extract. Ini antioksidan dan juga vitamin C. Next ada Vitis vinifera seed oil. Ini grape seed oil ya. Dia berfungsi sebagai antioksidan. Jadi bisa juga untuk skin barrier. Terus ada tocopheryl acetate. Ini antioksidan. Next ada salicylic acid, BHA. Jadi anti akne. Terus ada BHT. Dia antioksidan sintetis. Mencegah formula ini teroksidasi. Kemudian ada hydrogenated lecithin. Ini emulsifier. Next ada ceramide untuk menjaga skin barrier, kolesterol untuk emolien dan juga untuk skin barrier. Terus ada akrilamid atau sodium akriloil dimetil taurat copolimer, ini pengental. Next ada dimethicone atau silikon yang berfungsi untuk mengunci kelembapan. Terus ada sodium chloride sebagai pengental, ada isohexadecan sebagai emolien atau pelarut. Next ada phenoxyethanol pengawet, terus ada eicosin copolimer sebagai pengental. Terus ada kaprilik, kaprik triglycerid, ini emolien. Next ada silikon dioxide hydrate oil absorbent mattifier, jadi bikin kayak menyerap minyak biar terasa matte. Terus ada trietanolamin, ini pH adjuster. Next ada polysorbate 80 emulsifier, terus ada santan gum sebagai pengental. Next ada setil hidroksietil palmitamid, ini skin barrier, dia itu pseudo ceramide, jadi punya fungsi seperti ceramide. Next ada disodium eta sebagai selating agent, dia mengikat logam. Biasanya mengikat logam itu maksudnya biar biar bahannya nggak terurai, jadi biar dia awet, untuk pengawet sih. Next ada ethyl hexyl glycerin sebagai humectant, terus ada sorbitan oleat sebagai emulsifier. Yang terakhir trietoxycaprililsilan, ini silikon agar produk mudah diratakan, banyak silikonnya ya. Tapi aku sendiri nggak kerasa panas sih, nggak kerasa sumuk, nggak kerasa yang kayak nutup pori, terus kerasa nggak nyaman, itu enggak. Aku pakai sih masih nyaman-nyaman aja. Terus ini kesimpulannya ya, menurutku. Ini tadi kan aku bilang ya, ada mineralnya, ada chemicalnya, jadi ini termasuk yang hybrid sunscreen. Kemudian dia tidak oil free, karena banyak mengandung oil-oilnya juga, terus ada banyak silikonnya juga, jadi ada kemungkinan secara teori ya, secara teori ada kemungkinan komedogenik. Nah, komedogenik atau enggaknya kalau di aku sih enggak, as long as aku double cleansingnya benar. Pokoknya kalau double cleansingnya benar sih itu sangat meminimalkan resiko komedo dari apapun. Jadi intinya sih di double cleansingnya, jangan karena oh ini enggak oil free nih, oh ini banyak silikonnya nanti komedoan atau apa. Enggak sih, enggak, jangan langsung berasumsi kayak gitu menurutku. Yang penting double cleansingnya benar aja. Terus ini ada sifat moisturizingnya juga, jadi dia melembabkan, makanya aku sih nggak pakai moisturizer sebelumnya. Dan tanpa moisturizer pun menurutku sudah lembab. Terus ini cocok untuk semua jenis kulit, terutama acne prone skin. Kalau bukan acne prone skin, mungkin kalau kalian ngerasa kurang lembab, bisa jadi. Tapi karena aku acne prone skin, aku ngerasa sudah cukup lembab. Terus, oh iya, SPF-nya. SPF-nya itu gak ditulisin ya di sini ya. Setauku tapi SPF-nya tuh dia cuman 30. Biasanya kan kita pakainya yang 50 ya. Karena ini cuman 30, saranku sih pakai ini buat indoor aja. Jangan pakai buat outdoor. Kenapa? Aku pernah pakai buat outdoor dan kulitku jadi agak gelap. Jadi saranku sih ini cocoknya buat indoor sih. Kalau kalian kerja di dalam ruangan ya, di kantor gitu, pakai ini oke. Tapi kalau kalian kerjanya di luar, outdoor gitu, menurutku ini kurang, proteksinya kurang. Terus kayak yang tadi aku bilang, ada orang yang bilang ini peeling, tapi di aku sendiri sih dia nggak peeling ya, karena tapi itu tadi aku bilang layeringku sih sedikit, nggak banyak, mungkin karena itu dia nggak peeling. Kekurangannya cuman aku kurang sukanya cuman SPF-nya tadi sih, karena 30 SPF-nya rendah, jadi aku nggak bisa pakai buat outdoor, aku cuman bisa pakai di indoor aja. Terus untuk kelebihannya yang lain menurutku ini travel friendly karena packagingnya lucu sih menurutku, gampang dibawa-bawa.
Terus teksturnya juga ringan karena kalau kalian tipe kulit berjerawat, mungkin mungkin sekarang sunscreen yang enak tuh udah banyak ya. Tapi kalau dulu awal-awal aku mulai pakai sunscreen itu aku agak-agak susah nemuin sunscreen yang enak menurutku. Nah, tapi ini menurutku ini termasuk sunscreen yang enak sih buat aku. Buat acne prone skin ini teksturnya masih nyaman. Terus selain itu ini juga punya fungsi melembabkan dan juga ini cocok untuk kulit berjerawat. Jadi kalau lagi jerawatan biasanya aku punya misalnya nih aku punya beberapa sunscreen. Kalau aku lagi jerawatan aku pilih ini. Paling nyaman sih untuk kulit yang lagi berjerawat tuh ini menurutku ya. Karena kadang kalau pakai sunscreen lain nggak tahu kenapa rasanya kayak kurang nyaman aja kalau pas lagi jerawatan. Walaupun kalau pas lagi nggak jerawatan sih nggak masalah pakai apapun. Tapi kalau lagi jerawatan aku biasanya pilih yang tertentu yang aku rasa nyaman. Ini salah satunya. Terus selain itu, aku sendiri sih pakai ini kok rasanya, rasanya sih selama aku pakai ini tuh kulit nampak lebih sehat, kulit nampak lebih cerah. Mungkin karena efek niacinamide 8% ya, aku cocok soalnya sama niacinamide. Jadi penampakannya jadi malah kelihatan bagus, kelihatan lebih glowing kalau di aku. Oke. Kesimpulannya menurutku ini cocoknya untuk pemakaian indoor dan lebih cocok untuk yang punya tipe kulit acne prone. Kalau yang punya tipe kulit bukan acne prone, masih banyak pilihan yang lain. Walaupun ini bisa sih, tapi pilihan lain masih banyak. Tapi kalau kalian acne prone, ini pilihan bagus. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu memberikan referensi. See you next time. Bye-bye.